Selamat malam Jupre Team di Dewan Pundit Indonesia barengan sama Dias Danar. Udah mau weekend aja nih ya, kita ketemu lagi ya. Untuk yang udah pulang kerja sih udah weekend, atau yang masih kerja ya ntar lagi weekend. Tapi tenang, walaupun weekend belum bisa kemana-mana karena tanggal tua juga dan masih PPKM, jadi tetap jaga protokol kesehatannya ya. Dan gue mengucapin terima kasih buat yang udah pada ikutin workshop kita di minggu lalu. Thank you banget. Tungguin ada video behind the scene-nya ya, pasti yang udah disensor. Sensor gak akan tayang, oke? Sekali lagi pokoknya diingetin buat Jupre Team, kalau kita bikin workshop ikutan. Lo tanya deh teman-teman lo atau Jupre Team yang lain yang ikutan workshop kemarin, serunya kayak apa, banyak dapat ilmunya kayak apa, dan gak akan nyesel untuk ikutin program-program dari Jebret Media berikutnya, oke? Dan yang selalu nemenin kita ya, ini ada fast moving otomotif produk lokal asli buatan Indonesia. Ada GeForce, benar banget. Dan punya pabriknya sendiri loh di Indonesia. Jadi buat yang mau beli nih, tanya-tanya aja spesifikasi dan harga langsung ke Tokopedia ada, Shopee, BeliBeli.com, dan juga Bukalapaknya GeForce. Sekarang juga lagi ada program beli sekarang pasang nanti ya. Jadi kapan aja dan di mana aja. Sekarang kalau kalian follow Instagramnya, ini dia Instagramnya, @GeForce_ID. Lagi bagi-bagi hadiah totalnya 9,5 juta rupiah. Wih, hari gini dapat 9,5 juta. Itu sip banget ya. Dan nanti gue juga gak akan sendirian, barengan sama pandit-pandit yang akan hadir barengan di sini. Mungkin akan sedikit ngebahas Spurs yang kalah. Aduh, Spurs kalah, gak usah dibahas lah ya. Segitu aja cukup. Dan nanti tentang weekend ini ada pertandingan apa aja yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini kita akan lihat nih, ada program terbaru juga dari Jebret Media, yaitu ada Podcast FC. Ini dia. Tapi bang, gue mau nanya deh bang. Kan lo ama... Nanya dulu. Ini acara apa sih? Ini talk show. Pengalaman lu yang paling the best banget selama jadi jurnalis. Eh, gua mau nanya deh sama Mardel. Del, kenapa sih lu kalau ada bagian ngomong lu yang kenyi-biji. Itu gua tuh evaluasi gua. Gatonya pas di situ di switch. Gua tetap yang di depannya pemain-pemain Liverpool. Ya lu bayangin loh, belakangnya ada merinding walaupun enggak semua ya, tapi ada James Milner yang malah gua paling ngefans kan sama Milner. Tapi gua punya cerita yang lebih gila. Apaan, Bang? Nah, gua juga fans sama David Beckham. Iya, yang itu abis itu udah gue kejar. Gue rest area. Di rest area dia turun kencing. Karena jauh banget kan. Gak ada yang tahu itu Paul Scholes. Ntar Paul Scholesnya bingung. Jadi mintain duit abisnya gitu kan, 2.000. Eh, dia mau cerita. Oh iya. Tapi lebih menarik cerita Paul Scholes kencing. Yes, itu dia keseruan dari Podcast FC ya. Barengan sama Vino, Mardel, dan juga Afif. Ada Bang Valen juga. Nyeritain ini mengulas seputar sepak bola dengan balutan obrolan tongkrongan. Jadi langsung dengerin aja di Spotify, oke? Gue udah gatel banget pengen dengerin aja eksklusif di Spotify. Amin. Semoga bisa eksklusif. Iya, iya ya. Amin. Amin. Gak enak nih ada dua yang eksklusif. Oke, barengan sama Dias Danar hari ini sudah ada Bang Wesley. Apa kabar Bang Wesley? Hai. Sehat ya? Ada Tio juga. Sehat, Tio? Alhamdulillah sehat. Baju senada nih sama Bang Wesley. Ya memang sehati ya. Sehati ya. Klubnya Oke. Jadi sehat, hari ini kita pengen nanya dan akan memulai pembahasan di malam hari ini tentang pelatih terbaik dulu. Nih, pelatih terbaik kan ada 3 kandidat, oke? Buat nominasi UEFA nih, ada Pep Guardiola, ada Thomas Tuchel, dan juga ada Roberto Mancini. Gue pengen dengar dari masing-masing pandit, siapa yang lebih layak untuk memenangkan gelar pelatih terbaik ini? Silakan, Bang Wesley dulu deh. Yang muda dulu. Oh, yang muda dulu. Yang lebih muda belakangan. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih Roberto Mancini ya. Kenapa? Karena di awal turnamen Euro, sebelum Euro lah, siapa sih yang berpikir Italia akan juara? Maksudnya udah dicoret dari peta juara, persaingan juara, sampai akhirnya bercandain Inggris di final ya, itu sengaja aja mereka tuh panjangin sampai adu penalti biar sakit gitu fans Inggris kan. Padahal bisa menang, menit 90 tuh bisa menang loh mereka. Udah kelar ya harusnya. Iya, cuma disengin aja, dikasih Luke Shaw menit ketiga. Nah. Jadi iklan banyak masuk gitu ya? Iya, kan rating naik terus tuh di ujung-ujung. 90 menit iklan gak banyak. Iya, dan orang-orang yang nonton... Itu marketing apa-apa sih? Dua-duanya mas, PR, marketing bisa, semua bisa diatur. Semua mas. Jadi di awal, kan Italia kita ingat beberapa tahun sebelum Euro kan dia berantakan lah. Maksudnya regenerasinya telat, pemain-pemainnya juga. Sekarang kalau kita ngeliat, di Serie A pun ketutup dengan La Liga, Premier League, bahkan Bundesliga udah nyalip. Dan sekarang Ligue 1 dengan kedatangan Messi dan pemain-pemain lainnya. Jadi Italia itu sebenarnya hegemoninya sudah mulai meredup. Dan ketika Mancini datang, dia merevolusi semua gaya permainan Italia. Dia memainkan pemain yang menurutnya skemanya itu cocok dengan gayanya dia.
sama seperti Gareth Southgate tapi lebih pintar Mancini ya. Nah, itu jadinya Mancini lah yang menurut Tio layak untuk mendapatkan gelar pelatih terbaik ya. Bang Wesley? Sama. Karena komparasinya enggak lolos Piala Dunia. Terus permainan Italia berubah dengan yang menurut gue lebih enak lah nonton Italia dan sekarang ya, dengan sebelumnya kan pertandingan pertama lawan Turki itu gue sangat menikmati banget loh. Iya. Italinya ya. Italinya. Dua tim yang buat gue jatuh cinta di Euro adalah Belgia dan Italia. Itu awal-awal wih, kok menarik ya gitu. Oke, kenapa enggak ke Thomas Tuchel? Gimana dia masuk di tengah-tengah ngebenerin Chelsea dengan juara? Gini ya. Nah, kenapa lo? Gini ya. Kata tengah-tengah tadi itu gue mau masuk. Ya, saya mau bilang selamat buat Thomas Tuchel membawa Chelsea juara Liga Champions. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa dirinya memaksimalkan apa yang seharusnya Frank Lampard bisa maksimalkan. Setuju. Ya kan, dia masuk tengah musim menggunakan semua pemain yang Chelsea sebenarnya yang diberikan kepada Frank Lampard dari awal musim, bahkan sebenarnya di musim sebelumnya Chelsea tanpa pemain baru, Frank Lampard bisa membawa Chelsea lolos Liga Champions, dan musim selanjutnya dengan kepintaran Tuchel bagaimana dia merevolusi gaya bermainnya Chelsea, membuat Chelsea lebih menakutkan. Sebenarnya Chelsea di bawah Frank Lampard itu udah menakutkan sebenarnya, ditambah Tuchel yang pengalaman lebih banyak, dia megang PSG juga, dan sekarang megang Chelsea dengan gaya bermainnya, dan kita lihat ada dua pemain Chelsea, Kai Havertz dan juga Timo Werner, itu dari Jerman kan. Werner sebelum Tuchel masuk, itu kayak pembelian gagal. Setuju. Tapi walaupun sekarang orang awam, kemarin gue baru lihat video yang fans Chelsea bilang kayak, Werner out, Werner itu sarap sih. Karena dia mungkin tidak paham ya dengan gaya bermain sepak bola. Mungkin si Werner sendiri kan jadi jadi melakukan pekerjaan kotor lah. Memaksimalkan semua, jadi dia kan ngebuka ruang semuanya, itu sebenarnya yang Werner lakukan. Kita tahu lah Werner awal musim, ya Bang Wes juga paham maksudnya, di depan gawang tuh gagal tuh gimana sih? Depresi dong pasti kan, masih ada macam-macam. Sengaja kali. Iya, mungkin ya, mungkin. Sengaja lagi biar gak betah. Tinggi-tinggi. Iya, benar-benar. Tapi gue setuju yang lo ngomong tadi, dimasuk di tengah musim. Karena dia masuk di pertengahan musim, itulah susah menilai dia dibandingkan dengan Mancini. Kalau dia main dari awal musim, masuk dari awal musim, prestasi yang luar biasa menurut gue dengan membuat Chelsea seperti itu dan mengorbankan, itu gue bilang mengorbankan Timo Werner karena ini kan pemain diincer Jurgen Klopp ya. Iya, Jurgen Klopp. Salah satu Jurgen Klopp. Tapi dia gagal sama Jurgen Klopp, flop di Chelsea. Tapi yang dia flop, tapi kan lini kedua Chelsea yang kemudian yang aktif dan hebat, dan itu mengorbankan Timo Werner. Nggak semudah itu loh, striker dengan peminatnya banyak, mau mengorbankan dirinya, kelihatan bodoh, tapi timnya yang berhasil. Yang penting timnya juara. Nah, kayak ini aja, kayak 2018 Olivier Giroud jadi decoy-nya Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann kan ya? Setuju. Gak usah nge-shoot ke gawang, gak usah nyata gol, tapi timnya juara dunia. Iya kan? Tapi Pep Guardiola sama sekali gak diperhitungkan sama kalian dari tadi kalau gue lihat. Apakah sebegitu gak prestisiusnya IPL untuk Pep Guardiola sampai gak itu sih, diperhitungkan? Itu kayak gelar hari-harinya Pep Guardiola ya? Lu punya belanja pemain sampai 400 juta gak juara ya? Gila aja. Total belanja Pep itu udah mahal banget loh itu. Dia untuk mendapatkan gelar Liga Champions yang gak dapat-dapat itu. Iya. Menghabiskan banyak duitnya Sheikh Mansour itu. Dan sampai sekarang dia penasaran banget kan. Untuk sama Liga Champions sama Liga Champions City. Kan. Jadi memang menurut gua ya Pep luar biasa mengubah gaya bermain City ketika dia, setahu saya ketika kalah lawan Leicester dari musim lalu atau siapa, lawan Arsenal atau Leicester, Pep bilang kan ke staffnya, gua gak suka nih gaya tim gua mainnya, diubah sama dia. Gua sempat bilang ke waktu di podcast Box to Box, gua bilang, ini lu semua ngomongin MU Liverpool, saat itu kan di Desember tuh MU Liverpool kejar-kejaran di atas. Dan ini lu gak ngeliat nih, City masih punya two games in atau one game in hands, ini bisa tiba-tiba di atas gak kejar lagi nih. Dan udah, terjadi. Udah lagi ribut tuh ya, merah-merah di atas, biru nyalip gak kekejar sampai ujung. Kalau pelatih ini gimana? Tadi ada gambarnya, gue minta deh di sebelah Pep Guardiola tuh ada pelatih tuh sekarang tuh. Coba lihat deh. Nah tuh sebelahnya Pep. Ya terima kasih kepada Mikel Arteta karena perjuangannya luar biasa di Arsenal. Membawa Arsenal menjadi hiburan buat kita semua ya. Kalau gak ada Arteta, lu gak punya meme. Oh bener juga ya Bang Wesley. Sekarang ya. Coba diberan bikin meme. Arteta dan hiburan kita. Gimana loh, kan di awal kita ingat lah kawan kita itu Coach Justin in Arteta we trust, dia sangat percaya sekali. Sangat percaya itu. Tapi ternyata kan sekarang ya udah dia sudah pasrah ya, sudah melihat ya. Iya. Bahkan dia sudah di Instagramnya sudah mendukung tim lain ya. Iya. Sebelum match day pertama aja dia ngomong Arsenal, ya sudahlah. Iya. Ya mungkin fans Arsenal promo. Ya mungkin fans Arsenal mesti ada waktu untuk berubah tim ya. Tapi kalau sudah tim ini besar ya, ada Pilan dan Southampton. Ada itu yang Brentford atau Leicester.
Leicester City yang paling netral. Tim kebanggaan kita semua. Ya kan? Oke, jadi sepakat ya kalau dari Bang Wesley dan juga Tio, kayaknya yang berpeluang besar adalah Mancini. Roberto Mancini. Tapi kita belum tahu sampai nanti diumumin. Siapa tahu memang ada kejutan. Yeah. Dan penilaian dari UEFA bisa dari berbagai sektor juga lagi. Masa, ya. Betul. Kita bukan ya. UEFA juga kan. Iya benar, karena kan kayak dilihat dari Euronya emang sebulan. Tapi nge-build timnya bertahun-tahun. Itu kan ngebangun gaya bermainnya dia. Membongkar mental Italia yang gagal di Piala Dunia. Terus kemudian lihat pemain Sassuolo lo bisa starter. Ada di dalam situ benar. Bisa starter lo pemain Sassuolo. Dia enggak peduli pemain bintang atau enggak, yang penting sesuai dengan skemanya. Skemanya enggak ada lagi yang ini ya, klub dominan di Euro. Ada. Siapa sih ya sekalian Chiellini di belakang, terus pemain lainnya, maksudnya kayak pemain mainnya kan kita lihat di Italia kan hampir semuanya kita bisa bilang merata. Ya. Kalau di Inggris kan udah kebanyakan hype ya. Belum juara ya udah Pak Ondoan rambut-rambutnya enggak juara nih. Mancini pelan tapi party ya kan bersama pelan tapi party. Kan, party dengan Giulian apa Viali kok Pagliuca ya? Viali. Dan lu juga dengan perempuan yang tidurin. Iya. Tapi kalau kita ngelihat ya selain dia emang ciamik di atas lapangan meracik tim ya, timnas Italia itu juga harusnya mendapatkan penghargaan the most fashionable tim nasional. Kenapa itu? Lihat aja itu bajunya keren semua, ya. Cuy. Dari tampilan kalau beberapa waktu lalu Joachim Löw tuh Jerman sama Klinsmann. Kalau lu liputan ya sama mereka, ini tim yang kalau keluar dari kamar ganti itu kayak lu numpain parfum seember. Wangi banget. Gila, itu lihat tuh bagian Viali, terus tadi siapa pakai kacamata dokter yang kemarin lumayan membuat ramai hiruk pikuk di dunia era Italia. Fashion kan. Fashion. Apa kalau apa namanya kalau dulu lagu Pippo aja kan negeri Prancis negeri fashion. Betul. Ini kan Italia negeri fashion. Negeri fashion. Kita lanjut ke pemain nih. Nah, ini nih pemain yang bisa jadi bahan diskusi juga adalah yang masuk nominasi kan ada Jorginho, kemudian ada N'Golo Kanté dan juga ada Kevin De Bruyne. Nah, ini siapa yang lebih layak? Tadi kan udah Tio dulu, sekarang Bang Wesley dulu. Siapa di antara tiga ini yang lebih layak untuk mendapatkan player terbaik, Bang Wesley? Gua pernah nyebut dua nama ini. Ingat di awal-awal ya. Dan ketika itu gua sempat posting juga di sosial media gua diketawain. Bung, lu gak ngerti sepak bola? Masa gak ada Messi dengan Copa America kayak gini? Bagi gua, apa yang diberikan Jorginho dan Kante itu jauh melebihi ekspektasi yang dimiliki oleh Messi bertahun-tahun. Sudahlah, Messi dari ketika 2008 itu diambil sama Ronaldo kan kesininya berdua itu aja kan, kecuali Luka Modric di Euro sempet, di Piala Dunia sempat nyalip sedikit sebentar. Tapi dengan apa yang diberikan kontribusi gelandang tengah sekarang, lihat gaya main sepak bola sekarang enggak lagi dominan di lini depan perhatiannya. Semua itu kuncinya di second tengah. Line, di lini kedua dan orang-orang seperti yang kalau kalian ingat namanya Claudio Makélélé, sampai sekarang enggak ada yang mengalahkan itu dalam peran dia kepada tim. Nah, Kante mirip-mirip menurut gua, apalagi dia idolanya si Makélélé dan Jorginho dengan 3 gelar di musim ini berturut-turut kan habis champion Euro dan juga Piala Super Eropa. Betul. Jadinya siapa menurut Bang Wesley? Antara tadi kalau gue lihat dari obrolan. Gak boleh ya, dibagi dua gitu. Jorginho menggolok Kante. Nah kan. Itu tuh jadinya kan bingung. Tapi jangan setengah-setengah. Mungkin 3/4. 3/4 sama seberat. Oh, sprempi. Siapa yang 3/4-nya siapa Bang Wesley? Jorginho. Jadi lu lebih ke Jorginho. Yuk, lu setuju kan? Karena kalau Euro mereka gak juara dua-duanya. Gak Italia gak juara. Gue milih Kante. Menggolok Kante. Oke. Okay. Gue Jorginho, metronom. Perjalanan Jorginho di Chelsea kan panjang ya. Dia lumayan. Dia jadi kunci ketika Maurizio Sarri ada di sana. Terus ketika Sarri cabut, orang bilang ini pasti ikutan pindah juga karena dia agak struggle kan setelah itu kan. Yeah. Tapi ternyata di bawah era Frank Lampard dan sampai sekarang ke apa namanya ke Thomas Tuchel, Jorginho menjadi metronom dan juga nyawanya Chelsea bersama N'Golo Kanté. Dan di mana Jorginho bisa bermain lebih ke dalam atau ke depan. Dan kalau kita ngelihat beberapa akhir belakangan ini, si N'Golo Kanté itu bermain lebih lepas untuk free roam. Misalnya dia bisa maju ke belakang Kanté itu Jorginho-nya. Sorry, Kanté yang lepas, si Jorginho-nya lebih berada di tengah untuk menjadi metronom. Itu sentral. Jadi kayak ini ya, gue ngeliatnya invisible man. Kayak dulu misalnya kalau kita ingat adalah zamannya Michael Carrick di United, itu kan orang, Michael Carrick ngapain sih kerjanya? Padahal segitu pentingnya Busquets, seorang itu. Gitu. Iya, Busquets. Yes. Nah ini si Jorginho ini menjadi metronom di tengah. Dan kalaupun si Jorginho pun gak ada di Chelsea, mereka kan sudah ada sebenarnya pemain muda yang dipinjemin ke Norwich itu Billy Gilmore, itu menjadi suksesornya dia sebenarnya. Nantinya ya. Nantinya. Jadi menurut gue kalau gue di luar dari gelarnya,
gue lebih yakin seorang Jorginho untuk mendapatkan gelar pemain terbaik. Ya, jadi dia lengkap lah. Jadi Kante kemana-mana aman nih, backupnya ada si Jorginho. Plus ya, musim lalu setahu gue, N'Golo Kante itu berapa kali absen karena cedera. Ada cederanya. Ada cederanya. Nah. Jorginho pun juga sama. Jadi memang, tapi di akhir musim kita lihat bagaimana Chelsea akhirnya bisa menjadi juara Liga Champions. Italia juara. Italia bisa lolos sampai juara di Euro. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya Jorginho memiliki peran sentral yang banyak orang tidak melihat lah, kasat mata, tidak kasat mata. Padahal sangat penting, oke. Okay. Tapi kalau Liga Champions, menurut gue N'Golo Kante jauh. Di Liga Champions ya, Champions. Tapi di pagelaran Euro, Jorginho. Nah, tapi kan Kante nggak akan bersinar kalau dia nggak tahu ada backupnya di belakang. Iya, ada si Jorginho. Ada sama, ya. Sama kayak dulu seorang Paul Pogba, kalau nggak ada Arturo Vidal sama Andrea Pirlo di belakangnya, nggak bisa seugel-ugelan itu di Juventus. Ntar kita bahas Pogba, lo udah mancing-mancing sih duluan. Ntar kita bahas Pogba lo ya, tungguin lo ya. Gue bahas lo. Tapi Kevin De Bruyne gimana? Kan perannya juga cukup krusial untuk Manchester City. Dia tuh cedera kan ya? Ada cedera, musim bener. Di cedera. Awal gamenya Belgia aja nggak main karena cedera. Dan musim lalu entah kenapa, gue melihat ya Kevin De Bruyne one of the best di Premier League, terbaik. Dari statistik pun juga tidak selalu menjadi yang terbaik, salah satu yang terbaik lah. Tapi menurut gue, iya gelar Premier League yang tadi kita bilang Pep Guardiola dan City itu udah kayak emang udah hari-hari lah ya, udah kayak normal gitu. Ya semas lah dengan budget yang lu punya, dan pemain yang lu miliki, lu gak juara. Kalau lu juara Liga Champions misalnya lu mungkin gue bisa bilang Kevin De Bruyne salah satunya. Berarti kita obrolin pemain Manchester City yang lain, kalau dia layak gak deh? Gue gini dulu nih. Woi, ini dia Keira Knightley. Nah, gimana nih gue nih? Grilis. Gue tuh gatel ya. Pengen gue potong rambutnya Grilis beneran ya. Gimana nih? Kalau Grilis gimana lo ngeliatnya berdua? Musim ini akan gimana? Bang Wesley gimana nih? Lo Grilis? Iya. Gue gelis. Menggelis, atuh teh. Tapi lo lihat ya, gue termasuk orang yang sedikit meragukan dia akan bersinar seperti halnya pemain-pemain yang nggak terlalu terkenal dibeli ke City. Sementara yang ini publikasinya udah sabrek-abrek seolah-olah dia ini adalah the rising star dengan harga 100 juta itu. Tapi kemudian lihat nanti kalau pergantian pemain tidak ada yang banyak keluar di lini tengah City, masih Sterling masih ada, Foden masih ada, belum tentu dia bersinar. Yuk, lo sepakat? Kalau gue berbeda. Maksudnya gue berpikir baru satu pertandingan. It's just only one game. Masih panjang musim. City main di Liga Champions, Piala FA, Piala Liga. Banyaklah kompetisi yang dimainkan sama mereka. Plus mereka juga, maksudnya si Grealish ini kan sebenarnya serba bisa. Bisa taruh di sayap, bisa taruh di nomor 10, bisa false nine juga bisa. Jadi sebenarnya menambahkan variasi dari Pep Guardiola yang di depan. Ketika melawan Spurs kemarin itu sebenarnya tuh emang udah amsyong aja lah City lah ya. Grealish juga baru gabung dan belum mendapatkan. Ini ingat ya, ketika Sterling masuk ke City di bawah Pep Guardiola, bagaimana dia berkembang menjadi seorang pemain yang kalau dulu kan ya lari, crossing juga kagak. Ini betul. Dia menjadi lebih taktis, bagaimana dia membuka ruang Phil Foden. Dan gue menantikan bagaimana investasi 100 juta Grealish itu berhasil mendapatkan untung lah. Karena dengan lu 100 juta mengeluarkan, lu mau gak mau kan setidaknya kembali minimal lah. Lu kembali lagi juara Liga Premier League. At least, kan. Champions League udah pasti target utama mereka. Tapi maksudnya dengan datangnya Grealish menambah variasi lini depan mereka kan. Ditambah Kevin De Bruyne. Okay. Itu sih gila sih. Betul, berarti... tapi ke dalam squad, tapi secara pribadi lu lihat dia akan bersinar nggak? Sebagai tim dia akan berkontribusi. Tapi kalau secara personal nih. Nah yang gue lihat, sinar dia kalau masih ada Foden, masih ada Sterling. Ketutup. Tergantung Pep memainkan formasinya apa dulu sih. Itu dia. Jadi kita tunggu ya. Kayaknya masuk makin susah. Nah, ini makin rame lagi. Udah ya, gue lepas ya grillisnya ya. Kayak Keira Knightley lo. Keira Knightley, Benny Led Beckham. Curang emang, mentang-mentang rambutnya masih tebel, ya kan? Sombong, digini-gini. Masih bisa ya, ini. Ini udah gue, tau gak lo, gimmick ini udah gue pikirin dari Senin. Curang, mentang-mentang rambutnya tebel. Kita tinggalin, nanti kita sambil lihat ya. Ban siapa? Karena ini Sergio Ramos karet bannya. Iya. Kita tunggu siapa nanti pelatih terbaik dan juga pemain terbaik versi UEFA. Tapi kita ke Liga Inggris. Dia nggak milih ya? Enggak, dia nggak milih. Oh. Enggak, aku nggak boleh milih. Aku harus netral. Oke. Okay. Iya. Kamu milih Hang Woolams ya? Hang Woolams. Gue pengen milih Sancho kalau ada. Candon Sancho. Oke, kita ngobrolin tentang Liga Inggris. Liga Inggris, gue pengen tanya ini di match day pertama itu ya ada satu yang nggak banyak kejutan sih, Arsenal aja yang punya kejutan. Nah, City nggak kejutan. City juga menurut gue
enggak kejutan kan. Enggak ada hasil imbang loh. Dan enggak ada hasil imbang di MU menang enggak kejutan. Itu biasa hari-hari. Oh, ini. Tim posisi 2 nanti gitu kok. Tim urutan 2 akhir musim, merendah aja dulu merendah. Betul, akhir musim juga posisi. Kalau kalau enggak juara kan kalau akhir musim enggak bisa dicengin sama orang. Dari awal tuh merendah. Merendah aja. Ya, oke, kita ngebahas tentang Arsenal yang langsung di laga kedua belum sembuh mungkin dari sakitnya kemarin harus melawan Chelsea. Yang di laga pertama cukup solid mainnya dengan menang meyakinkan 3-0. Ini berdua ngeliatnya gimana? Dengan Aubameyang udah balik loh, Aubameyang balik. Nah, Bang Wesley gimana ngeliatnya? Apakah ini jadi satu titik balik dari Arsenal untuk bisa lebih berbicara banyak di Liga Inggris musim ini? Pertama, soal Aubameyang sama Lacazette itu jadi kuncian. Kalau mereka mau selamat, itu dua pemain nggak boleh cedera lagi deh. Gitu ya. Kalau PP kan kita tahu ada nanti ada nih pemain. Ringkih. Dibeli mahal-mahal. Kayak cinta ya. Kayak cinta gitu datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba gitu. Kayak gajian, men. Ada nanti ada. Ditunggu-tunggu, pas datang, kok hilang? Udah hilang. Iya. Kok lewat doang. Terus. Nah, gue sampai pada tahap, menurut gue ya, moga-moga yang lain juga punya pendapat. Arteta tuh masih nggak tahu mau main kayak apa dengan tim ini. Wow, udah sebegini lamanya loh Arteta dengan Arsenalnya maksud gue. Ingat, Arteta ada di sama Pep Guardiola sebagai pengambil keputusan adalah Pep Guardiola di Man City. Dia nggak pernah ngambil keputusan, dia nggak pernah menyusun, dia hanya membantu menyiapkan data, menyuplai semua yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Ketika dia masuk dengan di tim yang dia punya, okay lah, dia punya nama di situ sebagai salah satu mantan pemain dengan komposisi yang tim sakit. Dan lu gak punya obat, karena selama ini obat itu datang dari Pep Guardiola. Nah, lu punya obat, lu nanya ke siapa, men? Mau nanya ke Pep? Arsene Wenger lah. Harusnya. Telepon Arsene Wenger loh, harusnya. Wenger jadi itu ya penasehat kali ya. Kan iya, kalau di Indonesia kan ada dewan penasehat. Iya. Main lo gajian gak kerja. Aku no comment kalau gitu ya. Tapi berarti obat gak terlalu banyak berperan dong? Oh, Aubameyang nggak bisa bilang nggak berkenan sebagai pemain senior, sebagai kapten tim. Kapten nggak masih kan? Masih. Saya pikir udah ganti ke Ben White lah. Aduh, baru masuk langsung kapten. Ya, kalau dia masih kapten, harusnya ketika dia tidak jadi pindah ke Milan, dia stay di Arsenal, harusnya dia menunjukkan profesionalitas dia dan mengangkat pemain muda. Karena tanpa Aubameyang di lini depan, lu harusnya benar-benar meracik-racik lagi. Gue kecewa banget sama Pepe. Dengan dari Lyon ya, yes. 30 juta. Kemudian Lacazette yang gue pasang di fantasi, dia nggak nyetak gol, dia buruk, gue jual, dia nyetak gol. Ini orang nggak konsisten permainannya. Jadi kalau kita berharap pemain senior Aubameyang lebih konsisten. Betul. Yo, lo gimana? Ngelihat banyak juga kan ada Smith Rowe yang dipercaya megang nomor 10. Saka di Euro bersinar bersama dengan Inggris. Gua bisa dibilang gitu. Sejujurnya, segini deh. Mungkin pendengar penonton jebret DPI mungkin mikir orang mana yang masang Ben White di FPL dia. Saya lupa kenapa ada Ben White di FPL gua. Mungkin lo enggak tahu dia pindah ke Arsenal kali. Enggak, gua tahu. Gua berpikir lawan Bradford mudah lah. Enggak tahu. Potong gue. Tapi ternyata ya gini, tanpa mengurangi si rasa hormat kepada para fans Arsenal ya, dan juga Arsenal itu sendiri, Arsenal tim besar lah. Di masa tahun sih? 2000-an. Wah, yakin loh. Oh iya. Besar dong. Besar. Lu kalau ngomong tim Big Six dari dulu, ada tuh ada Arsenal. Ada ya? Sekarang Big Six tin, nggak ada Arsenal. Arsenal besar lah. Harga tiket 800 pound sterling. Mahal. Terus gua pernah juara Premier League. Iya. Invisible. Pernah kalah di final Liga Champions. Iya. Dan tapi kalahnya doang. Gue datang sebagai tamu Emirates, gue mau ngagumi stadion. Stadionnya bagus. Lanjut yuk. Ya, gue melihat Arsenal musim ini, ya melihat bagaimana pesimisnya para fans Arsenal ya. Ini aura ini yang gue rasakan ketika gue ngobrol sama teman gue yang juga dulu ketika Inter lagi busuk-busuknya di bawah jabat itu, dia juga ya udahlah pengen ngarepin dari Inter ya gitu. Ini fans Arsenal tuh udah tahap di mana kayak ya sudahlah kita pasrah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi di fase itu ya. Fase itu kan ketika fase fans MU berapa tahun juga seperti itu kan. Ya udahlah kalau kalah ya udah biasa. Ada masanya. Ada kan. Nah, sekarang Arsenal tuh seperti karena dari pemainnya sendiri aja maksudnya gue gak bilang, ya baru satu pertandingan doang lah. Maksudnya semua bisa turning back. Kita ingat ketika Chelsea juara bersama Antonio Conte, itu kan dia berantakan banget di awal musim. Kelar, bener. Habis itu dia, wuff, gila. Terus bagaimana Leicester City bisa muncul. Dan gue mesti berharap Arsenal ya bisa bangkit lah dengan
yang mungkin ini udah musim keberapa, 2 atau 3 ya? 3 dong. Untuk Arteta. Untuk Arteta 2 setengah musim. 2 setengah. 2 setengah kan? 2 setengah musim. Udah terlalu. Harusnya udah dapat ya. Iya, dan harusnya musim ini adalah musim membuktikan dia. Saya maksudnya bisa beli pemain sesuai dengan kemauan dia kali. Nah, itu dia tuh. Jurgen Klopp kan iya, oke, masuk di bulan Oktober. Tahun kedua ketiga udah ketahuan Liverpool kayak apa maunya dia. Yang dibenahi adalah pemain-pemain yang dia beli, lihat Alisson. Sesuai iya, dengan dia puzzle-nya. Ya, dan yang gue lihat siapa pemain? Yang ada pemain buangan yang gak laku di Madrid. Odegaard ya masuk, tapi salah satu yang belanja paling aktif yang adalah Arsenal. Dia ke apa namanya kipernya Aaron Ramsdale itu kan iya, degradasi sama Bournemouth ya. Iya. Degradasi sama Sheffield Wednesday. Nah, bayangin ya cocok logi gimana? Ah, aduh, yo lu jangan tipis-tipis doang dong, hajar aja sekalian yo. Masih ragu lah. Selagi kas keuangannya Arsenal masih bagus, masih positif. Masih aman kok. Iya, pemiliknya bilang nggak apa-apa jalan. Karena yang penting secara bisnis aman. Oke. Yang penting muter dulu duitnya. Bisa menggaji klubnya, bisa gaji pemain. Yang penting pemain gaji, sponsor iya, aman, penonton iya, aman. Coba kita lihat formasi yang ideal gimana sih kalau menurut kalian gimana ini yang untuk Arsenal ya? Coba lihat nih. Coba nih formasinya nih lawan Chelsea nanti. Setuju nggak? Pokoknya sih setuju nggak? Yuk, lo setuju nggak dengan formasi yang ada di kalau Arsenal ya? Arsenal. Ya MGMT nggak sih? Mau nggak mau tapi begini. Siapa lagi yang mesti dimainin sama mereka ya kan? Mau gimana lagi gitu ya? MGMT. Harusnya udah kalau dalam kondisi fit semua udah oke lah ya. Ini kalau dengan formasi 4-2-3-1 ngelawan 3-4-2-1-nya si Chelsea. Tuchel. Bagaimana tinggal si Saka sama Lokonga itu untuk meredam ya kayak Havertz dan Mason Mount sih. Mason Mount itu kan ya diem-diem kalau kita di Inggris diceng-cengin anak kesayangan Frank Lampard, umpan dia pas final Liga Champions tuh berbahaya, gak ada lawan, iya, gitu. Udah mematikan jadinya. Jadi maksud gue bagaimana nanti si Arteta untuk bisa meredam lini tengahnya Chelsea itu udah pasti superior dibandingkan Arsenal. Ya, oke. Okay. 5 orang di tengah itu. Iya. Itu dia tuh pertarungannya berarti plus, akan lebih di tengah. Plus Lukaku lawan Ben White. Ini Ben White dikini sama Lukaku juga. Nah, ini yang gue mau bahas. Apakah Lukaku? Jangan Ben White, Ben Hart. Kalau Ben Hart lebih gede ya. Lebih menyakinkan. Oke, gue pengen ngobrolin tentang Lukakunya malah Chelsea. Apakah langsung akan menjadi starter atau memang masih menjadi pelapis untuk Timo Werner dulu nih di laga besok? Kita beda dari sisi lain pertandingan kualitas pemainnya ya. Silakan Pak Wesley. 2010 dia 2011 dia datang main cuma 10 kali. Ekspektasi orang adalah ini pelapis Drogba, jago banget. Kemudian gagal mendapat kesempatan. Sama Mourinho juga nggak dapat hati lah gitu ya. Dia keluar dengan bersinar di Everton. West Brom juga. Sinarnya di Everton lah. Di Everton naiknya lah. Yang kemudian orang Chelsea bilang, bagus juga ternyata striker. Pindah, balik lagi. Iya, pindah ke MU, gak cocok dengan gayanya Ole. Pindah ke Inter, loh kok bisa bagus main? Jadi. Nah, ekspektasi kedua adalah ketika dia datang, apakah dia pindah kena gaji? Karena di Inter sudah pasti gajinya gak sama-sama di transfernya gila-gilaan. Apakah dia pindah karena ingin menuntaskan mimpi dia bermain sebagai di klub Chelsea yang dia dukung ketika dia suka dengan Drogba. Oke. Okay. Nah, kalau itu fase yang dia pilih adalah memang karena dia kemauan dia untuk main habis-habisan, gaya bermain Thomas Tuchel dengan gaya timnas Belgia kan nggak beda ya? Agak-agak mirip-mirip. Adaptasi dia, kalau kita lihat dia adaptasi di klub, cepat sekali. Gue pertama kaget luar biasa ketika dia bisa main bagus di Inter. Nggak gampang loh main dari Inggris ke Italia. Ke Italia itu bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, dia ada kembali lagi ke Inggris dengan sepak bola gaya bermain yang menurut gua tidak akan membuat dia kesulitan. Ini adalah sebuah keuntungan bagi Chelsea karena lini keduanya udah sangat dimatangkan ketika Timo Werner bapuk. Jadi dengan adanya Lukaku bisa jadi obat yang tadi dibilang. Ini jadi ngeri. Jadi enggak perlu Lukaku sebagai pencetak gol, pembuka ruangan, pemantul serangan. Ini lu mau taruh siapa jadi second line-nya dia? Mason Mount. Udah ngeri itu ya. Udah serem. Serem. Ya, tapi yuk pertanyaan gua akankah dia turunin dari menit pertama? Kalau dari press release yang gue terima sih iya, dia akan main dari akan pertama. Dari menit pertama. Nah, tapi kan gak tahu, maksudnya mungkin sywar-nya si Tuchel. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue jadi Thomas Tuchel, gue masukin babak kedua menit ke-70 ketika pemain Arsenal udah pada kecapean deh. Jadi fisik kunci itu ya. Dari awal main taktis, nanti mungkin bisa berubah jadi tambah fisik juga. Karena Lukaku tuh fisiknya luar biasa kalau dibandingin. Misalnya, ya sorry gue saya ini Ben White dan kawan-kawannya di belakangnya. Lu kok gede banget cuy. Iya. Untuk jaga dia. Harus diakui. Dan dengan kecepatan yang tinggi dan ketika main di Inter, Lukaku tuh punya kebiasaan kalau lu lihat ya, dia pasti melebar ke kiri. Ya. Sayapnya selalu melebar ke kiri. Dan kalau dia itu terjadi, di tengah pasti kayak isinya either Timo Werner atau kayak Havertz. Ya. Ini yang ngebuat
nanti fokusnya Arsenal tuh kalau beneran Lukaku masuk di babak kedua, kalau misalnya nggak main dari awal ya, Lukaku masuk di babak kedua, konsentrasinya akan terpecah di lini belakang mereka. Bagaimana mereka untuk menstop Lukaku, tapi di kiri lu tuh ada kayak Havertz, ada Mason Mount, ada Werner juga, ya. Terus ada siapapun pemain Chelsea itu kayak, wih, belum tiba-tiba kalau udah pusing, Hudson Odoi masuk, lari aja, nah lu. Okay. Karena ini, gue mau ajak kalian pertandingan hari Minggu ya. Iya. Gue ingin ajak kalian lihat berapa kali Jorginho memberikan bola terobosan umpan-umpan ruang kepada Lukaku kalau sudah main. Karena gaya karakter Lukaku membuka ruang itu umpan Jorginho enak banget. Nah, jadi duet ini nih yang mungkin bisa jadi bahaya. Gue pengen nunggu berapa kali mereka memberikan bola. Yang masih diragukan tuh N'Golo Kanté, belum tentu main. Belum tentu main, belum ya. Tentu main. Nah, berarti kalau dari obrolan tadi nih, barusan Chelsea di atas kertas menang menurut kalian. Prediksinya apa? Iya, pasti. Di atas 8 bola, gue... Yuk, gak ada sama sekali kesian-kesiannya sama Arsenal. Pasti lo, lo bilang, nih lo mainnya, nih terakhir London berapa? Menang berapa? Gak tau, tapi Chelsea menang mas, bang. Maksudnya di, tapi kan beda tensinya, ini London Derby gitu menurut lo, gimana? Yeah, yeah. Tiga pertandingan terakhir milik Arsenal, yeah. Head to head. Tapi itu tuh history, sejarah tinggal sejarah, lihat komposisi, lihat kondisi tim terbaru, Arsenal dengan kesakitan mereka di partai pertama, dengan belum menemukan komposisi racikan yang pas, sementara Chelsea tinggal jadiin Lukaku. Walaupun tadi gue setuju, jadi jangan dari awal lah. Karena ini ada kejutan yang luar biasa. Kalau dia masuk, itu kelabakan tuh back-nya Arsenal. Dua gol atau lebih gak? Dua, gue. Lebih? Dua. Buat Chelsea semua? Kalau gue, kalau gue seneng ya, kalau mau seneng ya buat Arsenal seneng, ya ini menang lah mereka nih, Arsenal nih ya. Yeah. Menjadi satu hal yang dibanggakan fans Arsenal sampai akhir musim nanti. Gak apa-apa gue kalah sama MU, yang penting gue kalah menang lawan Chelsea. Lumayan akan lho. Jadi dibahas terus, kebayang lu sih. Lu pikir itu Spurs, musim lalu gitu. Gak perlu juara, yang penting di atas Arsenal. Iya, musim lalu gitu. Arsenal ngalahin United, ngalahin Manchester United. Yeah. Senang banget, yang penting ngalahin MU. Ada temen gue fan Arsenal, yang penting gue fan MU. Iya, tim gue kalah. Iya, lu tapi... Ya. Oke. Okay. Lu ngomongin netizen 62 soalnya. Betul. Ya, kita ngebahas MU deh, yuk. Yang tadi karena lu udah sedikit ngebahas, tadi lu udah jinggung Pogba juga nih, ya kan. Gue jadi pengen ngebahas nih. Lu gimana ya ngelihat Pogba di musim ini dengan dia kan secara gue nggak tahu ya lebih detailnya mungkin lo lebih tahu karena secara hati dia sebenarnya udah nggak pengen banget enggak, ada di situ enggak juga kata siapa itu kata siapa kata Pogba? Kata media jangan dipercaya gini sekarang gini perbandingannya Harry Kane kagak datang ke latihan. Sesi latihan orang kayak oh nggak apa-apa ini Harry Kane yang mau pindah Pogba kagak ngomong apa-apa dibilang dia mau pindah ke PSG Pogba kagak ngomong apa-apa cuy. Iya, maknya. Bahkan Mino Raiola pun juga kagak ngomong apa. Ingat ketika musim lalu yang Mino bilang, Pogba udah gak betah mau pindah atau apa, tiba-tiba Pogba bisa posting foto di Manchester United yang lebih gini, kalau misalnya dari belakang, dia bilang jangan percaya omongan orang, dari situ Pogba jadi happy Pogba. Mainnya jadi bagus banget secara statistik. Lu bayangin di musim lalu, Pogba tuh cedera loh. Gua pas musim lalu kan orang berpikir, Pogba Bruno gak bisa main bareng. Porno, Pogba yeah. Bruno. Porno, iya benar. Duet porno. The porno. Ada band teman kita, The Porno. Iya, benar. Iya, maksudnya gak bisa bermain bareng. Tapi secara statistik musim lalu, ketika ada Pogba Bruno, ketika United deadlock, Bruno dimatikan. Karena orang udah tau lah, United nyawanya di Bruno. Ya Pogba, masih ada Pogba untuk bisa membuka ruang, memberikan umpannya. Dan di musim ini, di awal musim kan orang kayak, wah Pogba mau pindah, karena dia belum perpanjang kontrak. Yes. Dan bercandaan orang adalah, ya ini orang belum apa namanya belum perpanjang kontraknya karena mainnya bagus mau jual diri lah. Ternyata kalau udah perpanjang kontrak juga mainnya biasa aja. Menurut gue dari skema yang kemarin ketika lihat melawan Leeds, iya walaupun Pogba sering banget ya tiba-tiba kehilangan bola ya lagi ngehold bola dia nggak lihat kiri kanan di ini. Tapi ketika melawan Leeds itu dia mainnya taktis banget loh. Ya. Bukan Pogba yang biasa digoreng bolanya. Kemarin golnya Mason Greenwood langsung kasih dioper. Umpan terobosan. Golnya Fred. Itu kan dia dengan mudah memberikan umpan aja kayak gak usah pikir dia tahu Fred jalan terus Bruno Fernandes empat umpan loh dia berikan di pertandingan tersebut dan kalau ngelihat Pogba musim ini dan gue yakin sih ya dia akan stay sampai akhir musim nanti dan semoga insyaallah doa saya kepada Paul Pogba karena saya selalu baca doa jangan Anda cedera dengan Fernandes ya please Anda Fernandes dan juga Maguire jangan sampai cedera please mohon jadi duet porno ini ya kenapa Bang Wesley lu gak punya perhitungan sama sekali bahwa hatinya ada di PSG sebelum Messi datang tahu dari mana kan gue nanya lu gak iya, ada masa lu karena feeling gak sih gak ada feeling gak ada dia pengen kan, banget gak gitu ada. Ya Bang Wesley gak ada gue tuh gini ya kan orang semedia tuh suka bikin yang kayak ya ini pasti mau pindah dihebo-hebohin aja buktinya mana ini Harry Kane mau pindah aja kagak pindah-pindah kan kita ya gak usah baca media kita gak usah melihat
postingan-postingan orang. Tapi hati lu. Enggak, gue masih yakin dia bakal pindah at least satu musim ini. Satu musim. Karena dia enggak mau perpanjang dan lain-lain. Kayak dulu ketika Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid, kita udah tahu dia akan pindah deh di musim depannya. Tapi di musim itu dia bertahan kan sampai akhir musim. Bertahan walaupun akhirnya ujung-ujungnya pindah. Tapi juga. Ini masih ada loh Agustus. Agustus masih panjang. Masih panjang. Kemudian ada transfer di Januari musim panas nanti. Percaya mau gue gak bakal pindah. Sampai akhir musim. Jadi musim. Duet porno ini akan berakhir sampai akhir musim juga ya. Masih ada ya. Gini ya, pasti siap pemain tuh, siap pemain yang main di tim besar pasti memiliki rekor, apa memiliki target pribadi lah. Pogba belum bisa memberikan apa-apa loh, selain Europa League ya, sama Piala Liga. Sama joget-jogetnya. Sama joget-jogetnya yang kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Sama menang apa menang di derby yang jagain City juara. Iya. Ya dia mungkin musim ini adalah pembuktian dia bahwa dia bisa membawa United. Iya, yang minimal kalau sampai nggak juara sih ini oleh berantakan hidupnya musim depan ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana ya, kan? Akan banyak pemain cabut mungkin. Karena juga. Karena itu ini kayak musim ini menjadi musim yang harus menjadi pembuktian bagi seorang Paul Pogba bahwa ya kalaupun gue mau dijual, at least gue memberikan sesuatu nih bagi Manchester United. Oke, di situ tuh. Itu yang lagi mau dibuktikan sama Pogba. Bang Wesley, tapi sedikit dari duet porno ini, Pogba dan Bruno, ada satu nama baru, yaitu Sancho. Bang Wesley ngeliatnya gimana antara pemain ini masuk? Dengan bisa nggak langsung berkolaborasi barengan sama Pogba dan juga Bruno, dan langsung match seperti Lukaku di bawah Tuchel tadi? Beda pembanding ya, karena kematangan Lukaku dengan Sancho dengan 20-21 ya. Masih muda, pengalaman dia bermain di Dortmund, gaya bermain berbeda dengan bermain di Ole, meskipun dia punya darah di Inggris itu, nggak semudah itu dia beradaptasi. Apalagi kalau sebenarnya hitungan gue kalau nggak ada Rashford enak, kalau ada Rashford enak. Lebih enak lagi. Tiga lini depan mereka itu. Ya, dan sebenarnya kan permasalahan musim lalu kan Rashford itu bermain sampai Euro itu kan dengan posisi cedera. Ya. Mason Greenwood juga dipaksain di final Europa League, makanya dia kira dicoret dari timnas, ganti Bukayo Saka. Coba bayangkan Mason Greenwood main di Euro gitu kan. Coba kita bayangkan saudara-saudara. Tetap kalah juga sama Italia. Rashford di kiri, Greenwood di tengah. Rashford kiri, Greenwood tengah. Kanannya Sancho. Sancho. Jadi nggak makin main nomor 9 lagi. Jadi lebih kayak. Gak ada Cavani-nya. Iya, lebih kayak City musim lalu. Cavani akan masuk di babak kedua karena udah sebagai ini ya, sebagai super sub yang terbukti, dan itu mengubah gaya bermain dan tactical game lawan. Yeah. Itu akan berubah dengan Cavani masuk. Sesuai kebutuhan sih. Betul. Maksudnya ketika lo memainkan Edinson Cavani, lo tahu lawannya siapa. Lo memainkan Mason Greenwood kemarin ketika melawan Leeds itu bukan Martial. Mason Greenwood emang lebih siap lah. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Mason Greenwood, emang dia kan kiri kanan bagus ya. Dan lihat posisi dia selalu bertukar dengan seorang Daniel James dan juga Paul Pogba muter. Jadinya itu lebih dinamis ya. Itu dimudahkan ketika Leeds bermain juga. Terbuka. Suruh siapa? Ya suruh Bielsa lah pelatihnya. Ya tapi kalau misalkan Greenwood yang gantiin Saka, Inggris penaltinya gagal 3 dong. Mending. Itu semifinal. Iya, itu kan semifinal bukannya Saka yang ngumpan. Gak ada yang ngumpan itu. Gitu. Kalah. Jadi udah kalah aja. Udah. Bagus lah Greenwood gak jadi masuk ya. Iya, bagus lah. Jadi Greenwood gak main di Euro. Dean Henderson juga gak main. Fokus ke MU. Jadi gak kena bully. Santai ya, mana. Oke, prediksi. Jadinya akan seperti apa MU? Menang besar lagi kah di laga kedua ini? Bang Wesley, Tio? Kalau ngeliat dari musim lalu sih, dari musim lalu pertandingan sebelumnya. Southampton juga agak kurang sedep lah ya, kurang sedep. Kalau gue pribadi, nyusahin. Karena tidak seterbuka Leeds yang tadi dibilang. United tuh kalau ketemu tim-tim kayak gitu tuh suka ide aja mainnya, suka tiba-tiba nggak bisa nyetak gol gitu di depan gawang. Musim lalu aja kejar-kejaran gue kan. Ya. Kejar-kejaran sama Southampton, dan menurut gue musim ini ya walaupun dua pertandingan sebenarnya ya kayak Pep bilang, si Ole juga pernah bilang, refer to Pep, 7 pertandingan awal tuh menentukan setiap tim di Premier League musim, ya. Bagaimana nanti di sisa musimnya, karena 7 pertandingan awal setiap tim tuh masih mencari pakem terbaiknya mereka, dan kalau mau menang Southampton ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan 3 poin walaupun di tandang ya. Dan menurut gue pribadi, Insya Allah, ya Allah. Bruno hat-trick lagi, kapten saya, jadi bagus di FPL ya. Kalau Bruno hat-trick lagi, lo siaran di sini gue beliin pizza. Wah, kalo ya pasti pizza doang sih. Ya pizza dulu. Kalau hat-trick lagi. Oh iya, apa, iya. Lo mau apa deh kalau Bruno hat-trick lagi, ayo. Itu dia. Iya. Southampton nyetak gol. Iya. Apa maksudnya? Southampton nyetak gol 4. Bruno hat-trick. Southampton nyetak 2 gol terakhir menit 90 sama 91.
sakit hati. Habis itu gue gak mau muncul di sosial media. Tapi ntar kita lihat, siapa tahu beneran hat-tricknya gak? Kalau hat-trick ntar lo tagi gue ya? Oh iya, iya bener ya. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya Manchester United nanti di imbang. Ya, di ini match kedua. Hah? Kalau imbang. Bang Wesley, menurut Bang Wesley? Menang pasti, gede juga menang, kan? Menang tapi nggak akan se... Nggak segede yang ini. Dan permainannya nggak akan seenak itu dinikmati oleh fans. Tapi lagi percaya diri, percaya dirinya. Karena Soton tidak akan terbuka. Pasti akan rapat, United akan mencoba membuka paling ruang. Paling 2-1 gitu nggak? Nggak bakal main cepat kayak kemarin. Ya ingat ketika United ngebantai Southampton di Old Trafford musim lalu kan. Itu 8-1 ya? Saya lupa tuh. Suara besar. Saya nggak pernah ingat dan nggak pernah peduli ya. 8-2 juga pernah sama Arsenal. Iya, iya. Itu skor-skor yang... bisa dibilang skor pandemi. Iya. Skor pandemi, benar. Gua yeah. Liverpool bisa kalah begitu. 7-2. Kalah begitu. Ini skor pandemi. Aneh banget 7-2. Iya, enggak ada penonton, ada skor. Ya udah, oke, jadi tetap menang. Menurut lo menang besar, menurut Bang Wesley menangnya tipis ya? Gua sih yang penting menang aja. Ya penting menang. Oke, kita tunggu. Bahkan bisa seri. Ya kalau seri ya udahlah ya, mau gimana lagi. Nih, ini gini nih, lu jangan merendah-merendah gitu dong. Bukannya gitu ya, maksudnya gini. Ntar lu di Twitter aja. Kan, orang kan suka ngebully gue, wah lu songong. Gini permasalahannya, ketika lu mendukung United di zamannya Fergie era, lu udah, ya tim gue jago. Tuh gue enak tuh ngomongnya. Iya. Setelah dia pensiun kan, wah Moyes apa, gue tuh gak pede untuk bilang tim gue jago. Kayak misalkan bisa menang, tiba-tiba kayak, ini kenapa mainnya gini sih? Jadi itu, mendingan kita... Tadi kan kita bilang. Kalem aja. Ada Dewan Penasehat. Iya. Jadi Wenger Dewan Penasehatnya Arteta. Jadi mendingan kita diem aja. Kayak oh, aja kalau kalah ya udah. Iya. Kalau menang, ya bagus. Dirayakan. Baru posting-posting. Iya. Kayak kemarin ya. Kan MU menang, gue cuma posting hehehe doang. Iya. Nah, udah gitu. Belum mau jumawa, karena belum baru satu pertandingan. Satu pertandingan. Tapi banyak juga fans MU yang langsung nulis selamat pagi. S-nya wah, banyak. Gini nih, ingat aja dulu MU yang pertama pernah ngalahin Chelsea 4-1. Iya. Pernah menang lawan Swansea City juga 4-0 pas 1 zaman Moyes. Oh iya benar. Akhir musimnya gimana? Gitu aja. Enggak kemana-mana. Okay. Baru pertandingan pertama. Kita tunggu lah. Jangan jumawa. Tapi selain IPL, Liga Italia juga nih. Liga Italia juga harus kita bahas sedikit ya untuk jumlah tim juga. Jadi di sini kan pengen tahu juga kan udah mulai juga ya? Banyak pemain yang datang dan pergi dan pindah klub di Liga Italia. Hmm. Minggu ini mulai. Ada Alessandro Florenzi yang ke Milan. Ini artinya bisa menggeser posisi Calabria nih yang apa jadi cadangan aja atau memang ini jadi senjata barunya untuk Milan? Di Roma Florenzi itu mainnya bisa sampai bisa jadi wing kanan loh. Mungkin ya, gue nggak tahu. Si Milan butuh pemain selain hanya back, tapi bisa jadi wing. Dia pernah jadi wing sayap kanan, ngeri ya? Dan bagus mainnya. Dan bagus gitu. Meskipun udah 30 tahun ya. Iya, kurang lebih segitu udah matang. Tapi juara Eropa. Tapi juara Eropa. Eropa dan lihat deh kontribusi dia bermain. 30 tahun umurnya. Kembali ke zaman itu, Milan itu kayaknya selalu mencari bek kanan yang memang bisa berpengalaman. Naik turunnya cepat, Panucci, Cafu. Oh iya. Dia nyari yang kayak gini. Dan cocok ya dengan AC Milan ya berarti. Iya, ketemu nama Aruf aja dulu. Iya benar. Kalau ketemu jadinya Jadonala ala. Iya. Ya menurut lo akan sama seperti Florenzi akan bisa cocok juga Florenzi atau masih menjadi pelapisnya aja? Mesti kita lihat dulu ya 2-3 pertandingan kan karena Milan kan ya kita bisa bilang Milan udah kompon kan? Ya, udah confirm. Milan kan regenerasi, maksudnya ada Fikayo Tomori di sana. Fikayo Tomori itu akhirnya pemain Inggris lain lah, akhirnya bermain di Liga Italia kan terakhir kan Ashley Young dia main kan, terus Olivier Giroud. Giroud itu kan ketika dia pindah dari Arsenal ke Chelsea kan itu sebenarnya dia harusnya menjadi striker utama kan, tapi kan dengan 1001 masalahnya ketika Giroud main musim lalu kita ingat dia berapa kali nyata gol indah loh buat Chelsea sampai akhirnya Chelsea di PLFA khusus ya, di PLFA jago ya Pak. Jago, iya dia golin dulu spesialis dan dia juga di preseason juga nyata gol bagi Milan kan. Iya betul. Iya. Mesti ada Zlatan juga kan. Iya. Ya udah mainin dua-duanya juga pusing gol back. Sotoy. Enggak. Jadi maksudnya ini kan dari musim lalu udah kelihatan striker utamanya sebenarnya kayak Zlatan. Enggak mungkin main dua-duanya lah. Ya. Iya lah. Kalau iseng aja Bang Wes kalau misalnya udah capek, masukinnya udah lah. 4-0 gitu. Kalau udah hopeless gitu mainin Zlatan Giroud bingung tuh. Gue enggak main main nih gue ya. Iya, dimainin gitu ya. Oke. Okay. Maksudnya kan dari musim lalu prototipe udah kelihatan strikernya model-model seperti Zlatan, Giroud hampir sama dengan postur yang fisik yang tinggi kalaupun dia enggak bisa mencetak gol, dia bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Tipikalnya begitu ya. Seperti di Prancis enggak usah nyetak gol lah. Statistik enggak usah. Yang penting
timnya juara. Yang penting timnya bagus dan berguna menang. Bagi nusa dan bangsa. Betul, itu lebih lebih penting ya. Oke, okay, berguna. Jadi kalau pas latihan lu main kucing-kucingan lengkap. Oke, okay, kita pengen ngebahas tentang Pedro nih. Pedro juga jadi berita juga nih saat dia pindah ya tiba-tiba. Jadi kita pengen lihat nih ini ya Pedro Rodriguez dia pindah. Ngeri ya? Ngeri. Nah, ini dari rival ke Lazio. Dari rival kan di Italia secara rival Roma siapa Lazio. Siapa sih terakhir pemain yang pindah dari Lazio ke Roma atau Roma ke Lazio tuh? Kiper 64 tahun lalu gue lupa. Dan ini baru terjadi sekarang lagi. Terjadi lagi yang langsung pindah ya. Langsung ke Roma. Langsung pindah dari dua antara dua itu. Benar, ini setelah 40 tahun ini pemain pertama yang baru pindah lagi 40 tahun. Tapi kalau ngomongin Pedro musim lalu kan dia juga cedera, gak cedera kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dia pemain Roma, iya pemain Roma secara paper iya, tapi secara di lapangan ya? Dia kemana kontribusinya? Kayak tadi ya. Ada dan tiada. Iya mungkin. Apa? Kayaknya si Jose Mourinho nggak cocok juga. Nggak cocok karena kan pasti pernah. Si dulu kan karena pasti kan dia berpikir kan, misalkan kita nggak ada yang tahu apa namanya permasalahan di belakang layarnya dari setiap klub kan. Ya mungkin Jose pasti datang dengan list pemain yang dia pengen. Pedro nggak masuk di situ, ada Roma, ada Lazio yang nawar. Ya udah, lepas aja. Iya. Ya, nothing tulus aja. Sama ya, melihatnya kayak gitu ya. Roma akan berbahaya enggak sih dengan Mourinho dan juga ada Tammy Abraham baru datang ini? Berbahaya di pinggir lapangan Mourinho pasti berantem deh sama orang-orang nih. Seru season aja berantem gitu. Iya. Lu harus bahas pemain Inggris yang sukses di Italia. Apalagi di tahun pertama. Setelah Paul Gascoigne era gitu ya. Siapa pemain Inggris ini berat banget nih, berat banget. Coba tuh, boleh jadi satu episode tuh. Temi ya, Temi. Iya, karena kan sebenarnya. Kalau bukan Jose Mourinho mungkin gak pindah itu. Dia kan ganti Zeko kan, gantiin Zeko. Iya. Gantiin Zeko. Temi kan sebenarnya dua musim lalu stop scorer Chelsea. Sebelum akhirnya revolusi Chelsea terjadi ya. Pemain-pemain itu datang. Dia jadi gak kebagian. Kasian ini pemain-pemain bocah dari bocah loh. Iya, dari kecil. Juara apa namanya, Piala FA Junior sama Mason Mount. Gak apa-apa, yang penting kan dia udah ngangkat Piala Liga Champions sama Piala Super. Abis itu pindah. Abis itu pindah, gak apa-apa. Ditawarin ke Dortmund juga dia. Iya. Dan akhirnya. Alan, lu gabung sini deh. Dan sama Dortmund, nih gue kasih striker gue. Dan dan kalau ngelihat sebenarnya gue nggak tahu ya, maksudnya Mourinho kan setiap tim di awal kepemimpinan dia pasti kan memainkan sepak bola atraktif. Lihat Spurs di awal pas dia masuk, gue penasaran banget penonton. Wah ini bagus ya awal musim. Bisa deh itu permasalahannya sama tuh. Sama. Same old story ya kan. Jadi kayak muter aja gitu. Muter lagi nanti siklusnya. Polanya juga akan seperti itu lagi ya. Oke, ini seru banget sih hari ini kita membahas banyak topik ya. Jadi thank you banget Tio, thank you banget Bang Wesley, terima kasih. Yo, kita lihat ya MU apakah Bruno-nya bisa hat-trick ya. Ingetin ya. The Porno. Yo, The Porno ya. Kalau Bruno hat-trick ntar barengin lagi gue siaran sama Tio ya, gue bawa bisa yo. Kalau terakhir kopi anak-anak yuk. Oh, bihe kok gue. Kalau ke hat-trick. Kalau hat-trick. Kalau gini nih, kalau Southampton menang besok, gue terakhir makan semuanya langsung. Wow. Ingat nih ya. Ayo kita sama-sama berdoa semoga Southampton menang. Iya enggak Bang Wesley? Kalau Southampton menang lu traktir ya. Traktir. Kalau Southampton kalah lu traktir juga. Traktir juga tetap. Sama dong. Jadi ada bisikan makannya di SMW ini. Oh, bisa diatur, bisa diatur. Tio banyak. Semua bisa diatur. Lu mau ke daerah mana aja, nama Tio ada di guest list. Kafe Tenda Semanggi ya, Kafe Tenda Semanggi, kafe artis ya, kafe artis. Gak ada. Terima kasih Jebret Tio, sampai ketemu lagi, dah. Nama Tio, Pak.